Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel BPR yang bodoh. Di video sebelumnya saya sudah memberikan perbandingan video yang direkam menggunakan gimbal dan tanpa gimbal. Nah, bagaimana caranya menghubungkan handphone ke gimbal? Silakan teman-teman simak video ini sampai tuntas. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu tentunya teman-teman harus mempersiapkan handphonenya. Silakan download aplikasi DJI Go. Jadi aplikasi ini untuk menghubungkan gimbal dan menggunakan aplikasi dari DJI. Teman-teman silakan taruh gimbalnya, kemudian pasang handphonenya ke sini. Jika sudah terpasang seperti ini, teman-teman silakan posisikan gimbalnya, sejajarkan si handphonenya agar posisinya stabil. Teman-teman tinggal tarik lengan yang ini. Selanjutnya teman-teman tekan tombol M yang ada di gimbalnya. Tekannya agak lama. Jika gimbalnya sudah seperti ini berarti sudah berfungsi. Selanjutnya teman-teman silakan buka aplikasi DJI Go-nya. Geser ke gimbal. Connect your device. Silakan teman-teman klik tombol connect. Nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman tinggal klik tombol ready dan gimbal ini siap untuk digunakan. Bagi teman-teman yang mau menggunakan joysticknya untuk menggerakkan kameranya ke atas, bawah, kanan maupun kiri, teman-teman tinggal tekan joysticknya, arahkan sesuai arah yang teman-teman inginkan. Dan gimbal ini sudah bisa digunakan. Jadi posisi megangnya kurang lebih seperti ini, teman-teman tinggal gerakkan joysticknya, lalu rekam objek yang akan direkam. Kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Jadi gimbal ini ketika kita gerakkan ke kanan maupun ke kiri, dia posisinya stabil. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terus mencoba, tetap semangat dan jangan menyerah. Terus menebar manfaat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.